pagi. Hari ini kita akan membahas soal pembuatan peta berbasis Barano PT. Saya punya 3 jenis peta dan kebetulan sudah tergeoreferensi di proyektor WG1984. Kita coba nanti membuat peta kecamatan dengan batas-batas desa. Ini seperti ini, nanti kalau dirinci lagi dalam satu peta desa itu ada 6 file yang bisa dibuka untuk diedit sebagai apa, kolom data dasarnya adalah yang jenis filenya DBF. Nah, ini kalau dibuka dengan Excel seperti ini. Dari sumber petanya terdapat banyak sekali kolom-kolom. Ini ada nama desa, kecamatan, sampai provinsi. Kita coba latihan yang Jati Banteng aja ini ya, yang dekat paling atas. Saya tandai kuning supaya lebih jelas. Terus ini nanti wilayah-wilayah atau kecamatan dan desa lain ini kita hapus dulu. Ini dihapus, delete saja. Kemudian ini juga dihapus sampai terakhir. Situbondo itu ada 17 kecamatan, kita hapus saja, kita ambil yang Jati Bantengnya. Ini tinggal Jati Bantengnya. Kemudian kolom-kolom ini kita juga hapus karena tidak diperlukan. Nah, ini nanti kita masukkan kolom-kolom yang ada kaitannya dengan sebaran OPT, seperti luas luas areal komoditinya. Kemudian misalnya luas efektif terserang ya. Ini atau luas serangan efektif. Ini contohnya hektar. Kemudian persentase luas serangan. Jelas ini persen. Ini kita ini dulu, atur dulu batasnya. Ini nyambung. Kemudian persentase luas serangan. Kemudian intensitas serangan mungkin. Terus kerugian hasil. Ini satuannya rupiah. Kemudian kehilangan hasil. Kita atur dulu ini batas kolomnya. Ini kehilangan hasil. Satuannya ton atau bisa juga kuintal. Terus data-datanya dari ini dihapus kodenya enggak ini. Luas-luas apa kolom-kolom ini nanti diisi datanya dari hasil pengamatan
atau hasil rekapitulasi pengamatan. Di video sebelumnya itu pernah dibahas soal cara mengukur atau menghitung tingkat serangan pada kelapa. Ini kopikan saja luas yang ada. Copy di data ini. Custom value, kemudian luas efektif serangan. Kemudian ini ada angka-angka min 1 ya. Nanti saja jelaskannya setelah kolomnya selesai. Ini juga hutan, itu ada min 1. Terus kolom berikutnya luas efektif serangan. Ambil saja datanya dari data mentah ini atau data primernya. Apa luas efektif serangan ini, copy, kemudian paste value saja, desimalnya diatur. Luas efektif serangan adalah luas areal terserang, persentase luas serangan. Persentase ini copy juga dari sini. Persentase luas serangan itu, kemudian ada intensitas serangan. Intensitas serangan pada komoditi perkebunan itu cuma ada berat dan ringan. Berat artinya kalau serangan kuanggung pada kelapa itu menimbulkan persentase persentase kerusakan pada pelepah daun di atas 20%, itu berat. Kemudian kalau ringan di bawahnya 20%. Itu ya. Kemudian ini ada angka-angka 2 dan min 1. Seperti sudah diketahui, kalau ArcGIS atau ArcMap itu tidak bisa menampilkan data yang alfabet, jadi harus numerik. Saya coba simulasikan kalau serangan berat itu angkanya 2, kemudian kalau 1 itu ringan. Nah, ini seperti ini ya. 2 itu berat, 1 itu ringan, min 1 itu sebenarnya tidak ada data, dalam artian tidak dilakukan pengamatan atau memang bukan wilayah pengamatan. Seperti di sini ini kan ada hutan, itu artinya kan tidak ada kelapa di situ. Jadi min 1. Kemudian ada kerugian hasil. Kerugian hasil itu adalah hasil perkalian dari luas serangan efektif kali produktivitas kali penurunan hasil oleh Oriktes 26% dikali produktivitasnya 0,856. 0,856 itu adalah produktivitas kelapa standar nasional. Begitu, kemudian dikali harga komoditi kelapa di wilayah itu gitu ya. Misalnya sudah diketahui nilai komoditinya rata-rata 2 juta per ton gitu ya. Masukkan saja sini as value, atur desimalnya.
Nah, ini ada ini 0, kita coba di ini kan saja disamakan. Kalau semuanya min 1, kita coba min 1, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya gitu. Nanti sambil jalan kita ini apa? Kita tunjukkan perbedaannya antara min 1 sama 0 itu. Kemudian kehilangan hasil. Kehilangan hasil itu sama seperti menghitung kerugian hasil, cuma tidak memasukkan komponen harga komoditinya. Oke. Jadi kalau di kerugian ada pengalian di 2 juta itu, di kehilangan hasil tidak ada gitu. Pada perkebunan besar nasional atau perkebunan besar swasta besar itu biasanya saya sih suka memasukkan angka produktivitasnya per ton, ton per hektar. Itu nanti supaya untuk menunjukkan perbedaan penurunannya. Tapi karena kita kasusnya di perkebunan rakyat, karena tidak ada standar itu apa cara budidaya yang baku atau yang sama, maka saya tidak masukkan produktivitasnya. Oke. Ini kita coba save as dulu. Ini sheet, nama sheetnya kita ganti, rename. Misalnya data Jati Banteng. Save as di folder atau di tempat yang diingat gitu ya, atau di folder kerjanya di mana. Terus namanya misalnya file name-nya Jati Banteng gitu. Kemudian coba kita buka ArcGIS-nya. Ini tampilannya add data tanda plus itu. Kemudian buka lokasi peta dasarnya. Add data ini bisa dipermudah atau dipercepat dengan cara connect to folder. Itu ya, kalau misalnya nanti pada awal pekerjaan itu biasanya tidak ada lokasinya. Nah, ini dengan connect to folder nanti bisa langsung ke lokasi foldersnya. Jadi folder spesifik tempat data-data dasarnya itu disimpan. Seperti ini ya, desa, desa Situbondo, kita masukkan. Ini peta dasar desanya. Ini adalah peta Kabupaten Situbondo dengan batas-batas desa. Ini label fiturnya kalau dimunculkan seperti ini. Ada banyak sekali. Ini apa label fiturnya kita hilangkan aja dulu biar tidak mengganggu konsentrasi sementara. Ya, ini adalah atribut dari peta dasarnya ya, peta dasar Situbondonya, bukan dari atribut peta yang apa file Excel yang barusan diedit gitu. Kemudian kita blok yang Jati Banteng ini, blok saja. Nah, ini keseluruhan Jati Banteng. Nah, ini nanti ada yang warna batas-batas biru itu. Terus klik kanan, pilih data, ekspor data. Kemudian ada dialog box seperti ini. Selected fitur kita biarkan saja. Kemudian disimpannya di misalnya di tempat yang tadi itu ya, di desa ini, tapi rename ekspor ininya, namenya
kan defaultnya ekspor output SAP misalnya jadi pengamatan Jati Banteng gitu. Oke, ini maksudnya adalah nanti ditambahkan ke layer div data frame itu. Yes saja. Nah, ini muncul pengamatan Jati Bantengnya. Atributnya tadi dihilangkan, close. Nah, kemudian ini kita apa di si apa nih di sesi itu bodohnya dihilangkan tuh seperti ini di visible gitu ya. Kemudian nah ini label fiturnya tetap muncul ya, Jati Banteng itu. Ini kita remove saja, soalnya kita kan butuh peta kecamatan Jati Bantengnya saja. Kemudian add data, masukkan data Excel yang tadi kita masukkan entry apa variabel-variabelnya yang di kolom-kolom itu. Seperti ini ya, ini kan connect to folder. Nah, lokasi tadi penyimpanan save as-nya ini Jati Banteng ternyata di sini. Klik Jati Banteng yang bawah, bukan yang ada tulisan database. Kemudian join and relate, pilih desa. Nah, ini kalau sudah muncul dua ini artinya sudah terjoin. Kemudian klik kanan di pengamatan Jati Banteng, pilih properti atau klik kiri dua kali. Nah, muncul dialog seperti ini. Pilih simbologi, quantity, kemudian value-nya, misalnya intensitas serangan. Nah, muncul tiga kelompok seperti ini. Ini bisa diedit, disesuaikan pewarnaannya seperti ini. Klik satu kali, kemudian ketik bukan area pengamatan. Kemudian ini warnanya diganti, klik ganti ke gray. Kemudian yang kuningnya kita ganti hijau. Nah, ini outline color itu untuk batasnya supaya lebih hitam saja, supaya lebih jelas gitu. Hijau ini artinya ringan, ringan atau intensitas serangan kurang dari 20%. Jadi pada wilayah-wilayah yang bertanda hijau itu intensitas serangannya adalah ringan. Kemudian yang merah ini adalah berat atau intensitas serangannya lebih besar dari 20%. Seperti itu. Outline-nya dipertegas. Oke. Oke. Nah, seperti ini munculnya nanti. Jadi ada tiga desa dengan kategori berat, kemudian ada dua desa yang kategorinya ringan. Yang abu-abu itu adalah bukan area pengamatan. Oke. Kemudian untuk batas-batasnya kita tambahkan ini. Desa Situbondo lagi. Halo. Halo itu nanti supaya transparan. Nah, ini nanti apa kelihatan perbatasannya. Yang putih ini kan bukan area yang akan ditunjukkan sebagai peta.
karena terlalu banyak garis-garis, kita jangan pakai batas yang desa ya, kita pakai coba yang kecamatan saja. Kecamatan Situbondo, klik. Kemudian diganti jadi halo. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian supaya lebih jelas lagi, label fiturnya dimunculkan. Nah, ini adalah nama kecamatannya. Jadi Jati Banteng berbatasan sebelah utara Kecamatan Banjarlugur, selatan Semar Malang gitu. Supaya ini lebih kelihatan, kita ganti rapna apa warnanya seperti ini, misalnya warna biru. Kita edit lagi batas kecamatannya dengan biru juga. Kemudian ini labelnya perbesar aja ya nanti ya. Ini kemudian ya ini labelnya kita rubah, naikkan jadi 6, yang desa Jati Banteng ini seperti ini. Kemudian supaya untuk gampang untuk apa proyeksi cetaknya, pracetak misalnya, kita ganti view-nya. View-nya asalnya layout, jadi data asalnya data view jadi layout ya. Seperti ini. Geser dengan tanda yang logo tangan, kemudian perbesar lagi seperti ini, geser lagi dengan logo ini. Seperti ini kita atur tata letaknya. Hasilnya adalah seperti ini kurang lebihnya. Ini nanti juga bisa diatur di page and print setup ya, misalnya jadi bentuk landscape atau ukuran kertasnya juga bisa diatur di situ. Seperti ini landscape supaya space-nya, tapi kalau bentuk petanya cocok di potret juga nggak apa-apa gitu. Ini coba kita landscape dulu, geser lagi, perbesar sedikit. Kurang lebihnya seperti ini mungkin. Ini peta sudah terlihat. Kita atur-atur lagi biar tengah. Seperti ini juga nanti selain page setup, oh ya legal ya, ukurannya kita coba diperbesar lagi supaya ada space cukup seperti ini misalnya. Ini sudah ter ini ya sudah ter georeferensi, jadi nanti pas pembuatan grid atau lintang altitude sama latitude sama longitude-nya nggak tidak usah ke tahap itu lagi gitu, soalnya sudah di georeferensi dengan WGS 1984 projected and projected.
Ini tinggal bikin gridnya, ini grid next saja. Nah, ini ada ukuran-ukurannya, kita di minimal min menit. Menit itu karena kita desa kecil ya, ganti saja dengan 3 dan 5. Ini munculnya seperti ini. Kalau mau lebih rapat ya itu diatur lagi saja, misalnya 2 sama 3 atau 3 sama 2 seperti itu. Oke, lanjut ke bagian kedua ya.